naik bus Airbus. Enggak dong, itu pesawat. Ini tuh busnya dari Darmstadt langsung ke bandaranya. Jadi enggak usah umsteigen, enggak usah naik lalala, tinggal naik ini duduk kelar, jalan pulang ke Indonesia. Jadi kita naik di sini setengah jam, deket ya. Cepet kok. Enggak pakai macet sih, cuy. Yeah. Bisa mantau koper yang di bawah. Ini bis tingkat tau. Jadi di sini bisa tuh ada seat belt-nya. Aman. Nah, kalau nggak pakai seat belt, kalau pas ada razia, terus kayak kamu bunyi. Ketahuan di SIM kamu dikasih poin gitu, hukuman. Aku baru tahu kalau kayak gitu. Tapi jadi biasanya gitu. Kalau mobil sih bakalan bunyi sih, dulu. Kita mau check in sekarang. Terus ke terminal 2. Karena dari terminal 1 ke terminal 2 itu jauh, jadi kita mau naik kereta tak berawak. Tadi gue udah check in, udah ngasih koper. Jadi sekarang gue tinggal nunggu. Masih ada 2 jam lagi sebelum boarding. Jadi gue nongkrong di musola. Jadi perjalanan dari Frankfurt ke Jakarta itu kira-kira 18 jam. Karena dari Frankfurt ke Dubai 6 jam. Terus dari Dubai ke Jakarta itu 8 jam. Terus ditambah transit 4 jam. Jadi kalau total 18. 20 jam lagi gue bakal ketemu keluarga kayak. Tapi untuk pulang harus ngelewatin 20 jam duduk-duduk doang sendirian, bete sih. Tapi pasti worth it ketemu keluarga, cuy. Biar jauh juga. So, ikutin terus ya. Dah. Thank you.
have to, so I kind of have to international airport where the local time is approaching.